Hau liu. Hau dah. Okey. Oh iya, banyak ah. Untuk enjin K20. Okey, inilah paling senang caranya. Assalamualaikum, okay, jumpa lagi di FGR Channel. Terima kasih kerana klik video ni, semoga bermanfaat. Okey, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okey, hari ni membuat gasket tanpa menggunakan scissor ataupun cutter, without scissor or cutter, tanpa menggunakan gunting ataupun cutter. Okey, caranya mudah saja. Cara ni kita ni boleh buat gasket untuk intake manifold pun boleh, ataupun ni kubrita bawahnya ni gasketnya. Ini yang gasketnya kami balik. Ini cara membuat tanpa menggunakan scissor ataupun cutter, hanya menggunakan ring spanner. Okey. Hanya mudah saja. So kita ni luruskan. Kita ni luruskan macam ni, and then kita ni latuk-latuk. Ni tukul-tukul macam ni. Okey, untuk lubang-lubangnya dah ni, lubang-lubang ni pun tadi memerlukan cutter, cuma gunakan ring spanner ni. Okey. Okey, kita katok-katok saja macam ni lah. Ikut saja. Mengikutkannya saja. Ini pinggang kuat-kuat sedikit, takkan takut dia berlalih. Okey, untuk lubang skrunya ni, ini lubang skru ataupun lubang tengahnya, gunakan yang damit sedikit. Ini katok-katok saja sebenarnya. Kalau macam ni senang, ini tak payah pakai cutter. Okey, untuk lubang tengahnya, ini pakai yang besar. Ini katok-katok saja. Ia anda perlu tani putong, ia akan terputong sendiri dengan menggunakan cara teknik ini. So senang sedikit kalau kita tani, nah, contohnya. Okay. So semualah ini katok-katok. Okay. Luruskan balik. Kalau senggam, tani sambung lagi. Tani. Okay. Sudah. Okay. So. Okey, inilah paling senang caranya. Minda menggunakan gunting ke, scissor ke, cutter ke. Cara ini paling mudah. Okey. Siap gasket. Nah. Dan okey, itulah cara membuat gasket tanpa menggunakan scissor ataupun cutter. Paling mudah, paling senang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di next video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment and share.